Pak Rene bisa-bisanya dia pengen nginep di rumah gua. Orang gua aja kagak betah kadang-kadang. Ada buku pintar juga. Pantesan Pak Deni pinter ya, ada bukunya ternyata. Kenapa gua enggak tahu? Aduh, pantesan goblok gua juga ya. Ini gimana nih? Pak! Pak, tolong Pak! Kamu jangan ketawa-tawa dong. Kamu Dadi, kue Dadi apa gimana? Bukan. Dadi biasa disebut Waluyo sih. Saatnya shower. Ih. Guys, kita makan dulu guys. Kalau tempat gua, kita makan itu nggak mungkin tuh makan sambil mandi, nggak mungkin. Nggak mungkin. Masih satu megang garpu, satu megang gayung kan kita nggak bisa mandi kan? Kalau ini bak ya. Bak coy ini mah. Halo, mau jajan apa ambil? Cepetan. Eh, lo mau jajan apa? Iya, Pak. Mama mau apa ambil? Mama lo mau apa ambilin? Jadi kalau beli apa-apa di warung ini? Itu yang paling baik warungnya. Oh, suka ngutang gitu? Iya, ngutang. Oh, coba saya mau tahu semuanya mana utangnya tuh? Bisa sampai ke lembar begitu? Aduh, banyak banget. Nih, ini utang siapa nih? Struknya alami ya. Ini utang siapa nih? Ini Marcel. Oh, ini Marcel, ini utangnya Marcel berapa totalnya? Tuan, ya siap. Mendingan kita istirahat karena udah malam, kita tidur. Tapi ya? Kita istirahat, motor dimasukin Pak biar kagak hilang. Emang enggak apa-apa, Pak? Oh, biasanya motor masukin motor dulu. Iya. Ya udah enggak apa-apa masukin. Enggak apa-apa benar. Ada. Bisa-bisanya dia pengen nginep di rumah gua. Orang gua aja kagak betah kadang-kadang. Kameramen, ini semua yang ada di sini punya gua kan? Ambil. Kan tadi begitu kata Pak Deni. Gak apa-apa ya? Iya. Nih, gua coba ya spokatnya ya. Ya iya. Saya baru kali ini loh. Ini berapa harganya ya? Apa tuh ya? Warna marinir. Pas coy, kalau begini nih, yang sering. Ini berapa hari sih kita? Satu hari. Sehari doang? Iya. Sehari doang? Ini gak bisa diperpanjang jadi 2 tahun? Gak bisa? Gak bisa. Kalau begitu. Ternyata Pak Deni dari sini nih bahan-bahan lawakannya nih. Ngakak dulu biar bahagia. Belajar juga nih. Humor sepak bola. Mama, papa, wahahahahahai. Cinta tanpa syarat, oh berarti ini nih, modal buat ngegombalin mata Najwa waktu itu ya, ya gak sih? Iya. Yeah. Yeah. Ada buku pintar juga, pantesan Pak Deni pinter ya, ada bukunya ternyata. Kenapa gue gak tahu? Aduh, pantesan goblok gue juga ya. Gue ambil aja dah biar pinter dah. Oh ternyata Pak Deni selain ngelawak, dia juga sulap. Tasnya Pak Tarno dibeli juga sama dia. Sama topi-topinya lu lihat dong. Ya ampun Pak Deni. Ih bisa-bisanya ya. Helm nih gue banyak. Helm. Ini gue tau nih helm dari Valentino Rossi nih. Ada tanda tangannya ya. Lah buset ketutupan sama tangan gue. Ini helm dari Valentino Rossi. Sebelahnya helm gas lu lihat tuh. Helm gas. Helm Valentino Rossi. Pak Deni keren banget dah. Lengkap banget hidup di sini dah. Ini dilihat nih. Ini belum dikasih tahu nih Pak Deni. Ini ada drum, ada sound, ada gitar, bass. Gua tinggal modalin gerobak jadi ini duit. Bisa ngider-ngider lagi kita. Ada lampu juga ya. Bisa-bisanya nih Pak Deni nih. Ah. Karena ini cuma sehari berarti gua harus manfaatin dengan pur. Tip, panggil seluruh orang yang ada di sini. Calling mania. Assalamualaikum. Enggak usah assalamualaikum ya orang punya gua. Kita telepon. Halo. Halo, selamat siang. Siang, Pak.
Ini dengan bos baru di rumah ini. Iya, Pak, siap. Iya, saya pengen memerintahkan agar seluruh orang yang bekerja di rumah ini tolong kumpul di depan kamar saya. Sekarang juga, oke? Okay? Iya, Pak, siap, Pak. Ya. Okay, Pak. Nah, pas banget. Enak banget. Tutup, eh. bagus banget ya. Pas banget nih. Gak perlu, gak ada tuh yang namanya. Halo, telepon balik dong. Gak ada. Gak ada sih, langsung aja ngangkat. Langsung dikumpulin semua orang-orang. Gue nunggu di mana ya? Nunggu di mana gue ya? Gue nunggu di mana ya? Ya, Sa. Kiss papi. Ayo, kiss papi yuk. Dikit aja, dikit. Dek, kagak di warung pisan ini kita. Dek, kiss papi, Dek. Nanti kalau ada tanya Santi juga begitu ya. Mami, ya ilah kita peluk. Dia peluk sama orang susah. Ini orang lama banget yang ngumpul kemari ya. Ini ada ruangan apa aja sih sini? Oh my God, Jim, Haho. kita olahraga dulu dong. Olahraga. Ini gak ada gimana ini? Ini mana sih anak buah-buah nih? Aduh, panggil dulu dah. Woi, mana nih anak buah di sini? Tolong panggilin. Masih pada mau kerja gak nih, bilang sama dah. Lama bener lu. Sini. Oke aja lu. Jadi Arsa, mau nanya nih. Nyalain ini gimana ya? Iya, pencet ini. Pencet ini? No. Oh. Iya. Awas. Pencet. Udah bisa. Mana? Awas. Oh ini. Oh. Ini ya. Kalau mau kencengin gimana, Sa? Kencengin. Kurang kenceng ya? Jadi kenapa artis-artis hidupnya nyaman? Kan ini fasilitas yang dia punya. Nah, ini. Ini gimana? Ini gimana ini? Pak! Pak, tolong Pak! Ini mana sih anak-anaknya? Anak-anaknya mana sih? Ini gua gimana ini? Beneran nih? Kamu siapa namanya? Aldo, Pak. Aldo? Iya, Pak. Kamu penyelamat saya, kamu? Iya, Pak. Makasih, Aldo, ya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Teman-teman kamu mana nih? Yang kerja-kerja di sini? Aduh, udah saya panggil, Pak. Satu-satu. Cuman kamu doang nih yang nolongin saya. Nah, coba kumpulin. Teman-temannya kumpulin. Aduh, lemes juga ya. Aduh. Aduh, sebagai bos. Coba. Penjaga! Nah, selamat sore. Sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan saya bos baru kalian di sini. Saya pengen tahu nama-nama kalian semua siapa aja dan apa tugasnya. Mulai dari kamu. Nama saya Randy, Pak. Randy. Saya biasa nganterin Pak Denny syuting. Denny? Jangan Pak Denny. Pak Marcel baru bener. Denny aja, Denny Wahyudi. Oke. Sekarang kalian memanggil dia Denny Wahyudi. Oke. Mohon maaf, Pak. Batin saya berkejolak, Pak. Udah, aja. Khusus hari ini kamu memanggil dia dengan Denny Wahyudi. Oke. Oke, coba ulang. Jangan ketawa kamu. Siapa namanya? Nama saya Randy, Pak. Randy. Saya biasa nganterin syuting. Syuting siapa? Denny Cagur. Wahyudi. Denny Wahyudi, Pak. Bagus banget kamu. Kamu tadi Aldo? Aldo, Pak. Aldo Ridma ya. Iya. Kamu berapa lama kerja di sini? Saya sudah 2 tahun, Pak. 2 tahun. Ya, tugasnya? Saya menjaga keamanan, Pak. Menjaga keamanan. Iya. Saya menjaga kucing-kucing Bapak sekarang.
Oh, Bapak siapa? Coba tolong. Bapak Marcel Widianto. Bapak yang sebelumnya. Bapak siapa tolong? Pak Denny, Pak. Denny siapa? Pak Denny Wahyudi. Aduh, senang banget saya mendengar nama itu hari ini. Kamu siapa namanya? Dadi, Pak. Dadi? Dadi? Dadi mana? Kamu jangan ketawa-tawa dong. Kamu Dadi? Kue Dadi apa gimana? Bukan? Dadi, biasa disebut Waluyo sih. Mohon maaf. Nama kamu Dadi? Biar jadi panggil. Jagoan. Tapi kok bisa sih? Itu asal-usulnya dari mana? Hah? Kan Dadi Waluyo jauh loh itu. Itu enggak tahu ada perantara kali. Itu bahaya ini. Oh, kamu siapa namanya? Nama saya Fagi, Pak. Fagi. Telah pergi. Fagi telah pergi. Kamu berapa lama kerja di sini? Baru, Pak. 2 bulan. Oh, sama kayak Dadi ya? Waluyo? Iya. Waluyo ya. Tugas kamu apa di sini? Saya nganter-nganter ke Abi sama Tete Santi. Oh, berarti nganterin istri saya sama anak saya udah dari sini. Oh, iya. Oke. Okay. Anak buah! Kumpul lagi. Nah. Oke. Okay. Sini dong, kumpul dong. Pasukan! Coba disiapkan dulu barisannya. Pimpin, kamu memimpin barisan. Baik, siap, Pak. Coba kamu pimpin barisan kamu. Siap, gerak! Sekarang kita akan mengawal Bapak masuk ke kamar. Siap. Terjadi hal yang tidak diinginkan. Ke mana nih, Pak? Lewat lip. Lewat lip, Pak. Ayo, silakan, Pak. Lewat bibir. Lip. Oke. Okay. Oke, Pak. Mana yang ngawal saya ini? Aduh. Dadi gimana? Ayo. Oke. Okay. Kalau saya pengen kamar saya pencet nomor berapa nih? 3, Pak. 3, Pak. Eh. Tolong pencetin. Oh iya, siap, Pak. Oke. Okay. Iya, Pak. Jadi. Selamat bekerja, pasukan. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Semangat! Ya. Enak banget sih. Jadi orang kaya naik enggak perlu tangga gitu. Pakai lift gitu. Ih. Nggak ada tuh dia namanya kaki digerakin, nggak ada, diem aja sampai ke lantai 3. Enak banget ya hidup di dunia ini. Puasa sekarang. Pak, udah jadi bos, Pak. Aku di bawah. Oh iya. Maaf. Mental masih illness. Sekarang kita calling. Kita telpon nih. Kagak usah diangkat. Ngomong mulu gue dari tadi kagak ada minumnya pisan. Halo. Iya. Siapa ini? Dadi, Pak. Dadi. Dadi mana? Jadi Purwokerto. Kenapa? Jadi? Iya. Saya mau minta ini dong, sweet iced tea. Oh, siap. Emang kamu tahu apa artinya? Iya, es teh manis. Bagus. Lulusan Oxford kamu ya? Australia. Sini dah ngobrol bareng dah. Udah ya? Iya. Iya, ditunggu di mari. Siap. Ya. Lulusan Australia deh sekarang. Bareng sama sapi perah kali ya. Manis si Dadi nih. Ini boleh kan ya? Boleh. Semua kan buat gua kan? Boleh, bener. Dadi. Iya, Pak. Dia yang ngambil sedotan dulu apa gimana nih? Bebas. Oh, bebas. Ayo deh. Kamu siapin ya makanan. Ya. Oh, iya. Enggak usah makanan nih, saya udah makan tadi di hotel. Tinggal minuman lagi paling ya. Iya. Sama beberapa cemilan ya. Iya. Badi, terima kasih ya. Saya diberikan minuman nih. Nanti telepon aja, Pak ya. Siap. Lamaan. Ya,
nyiapin pasukan udah. Sekarang tinggal memanjakan diri. Mandi. Tempat mandi di mana nih tadi? Di sini. 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 Pas banget ini. Saya nggak punya anduk. Tolong kalian nyalain kameramen. Telepon minta anduk ya kan. Halo. Ini siapa Aldo ya? Pagi telah pergi. Mas Pagi, boleh minta tolong gak nih? Tolong ya. Tolong ambilin anduk dong. Antar ke kamar bapak sekarang ya. Oke, terima kasih. Ini anduknya pak. Oh iya, terima kasih pagi ya. Aduh, baik banget kamu. Saya boleh minta refill lagi es teh manisnya? Oh siap. Iya. Ini yang boleh diambil? Diambil aja udah. Kan yang punya kamu itu. Tunggu ya pak. Iya. Cepet ya Gi. Iya. Aktivitasku membuat diriku lelah. Tapi kalau aku memiliki keuangan yang kaya, tidak lelah-lelahnya diri. Lu ngapain masih pada di sini? Mau mandi lah. Hah? Mau mandi. Masih mau di shoot begini-beginian? Sunat lu tonton, gua mandi lu tonton. Udah di bos kagak ada harga dirinya juga gua di sini. Enggak apa-apa, slow. Gua udah persiapkan. Gua udah pakai tanda pendek dong. Ambil nonton TV enggak, Pak? Lah, iya. Entar dulu gua buka. Tadi. Benar juga kata lu. TV, TV, TV. Remote. Kata Pak Deddy, semua yang ada di rumah ini punya gua. Bener? Bener, bener. Ngaku bener kamera lu. Kapan lagi kan? Pakai pelindung rambut pojol. Eh, pagi. Kamu ngapain di sini? Kan tadi lo minta teman lagi. Iya. Oh, aku lupa lagi. Nggak kasih teman. Oh. Enak, Pak. Manisnya tuh manis banget. Teman. Ini kamu yang buat pagi? Iya, Pak. Enak banget. Duduk, duduk, duduk. Jangan jongkok. Kamu tinggal di mana dulu? Di Garut. Di Garut? Iya. Ada yang gatel emang? Oke, di Garut. Garut gitu. Aku di Garut. Kamu di Garut? Iya. Oh, saya kira di Garut. Maaf ya. Ini saya mau mandi di sini. Iya. Jadi kamu tolong keluar sebentar, tapi di situ aja ya temenin. Gimana? Saya takut nanti kalau jepret. Oh iya. Ya, tolongin. Jadi kamu harus jagain saya di depan. Oke. Jadi kalau saya panggil, pagi, kamu? Langsung datang. Langsung datang. Oke. Oke. Terus. Bos. Oke. Pagi keluar. Masih duduk. Guys, sudah penuh guys. Yang hujannya. Sekarang waktunya mandi. Panas banget ya. Pagi. Pagi. Ya, Pak. Saya minta mangkuk sama mie ya. Oke. Oke. Makasih ya. Kamu juga enggak banyak. Siap. Sekarang saatnya shower. Waktunya mandi di betap dah. Pak. Pak, maaf, Pak. Iya, iya, iya. Ya. Kupas dulu ini umumnya. Iya, kupas dulu umumnya ya. Tolong kamu kupasin. Nanti kamu kasih tahu kalau udah kelar ya. Nyala. Ini kenapa nih? Aman nih, aman. Bro, aman. Serius, bro. Aman. Bro,
Oh, ini dibilang Pak Denny ya? Iya. Wah, aku mandi deh. Nah, belum. Sabar dulu situ, saya berenang dulu. Nah, kalau ini mau nggak bisa nih. Sini pagi. Aduh. Tadi airnya panas banget. Ini kan itu air keren. Yang penting kan panas. Udah kamu sana. Beda banget sama kok. Kok mati? Becet. Ya jebret dah. Pagi. Iya, Pak. Pagi. Ini jebret tokennya habis bagaimana? Oh, bukan, Bapak. Ini pencet, Pak. Ada tombol di sini, Pak. Lah tombol di mana? Emang ada tombol ini. Yang mana? Ini. Oh, ini. Oh. Ye. Jadi keluar. Jadi keluar ya? Angin. Unek-uneknya ya? Itu banyak mau kerja gak bang gua? Ini enak banget ya, gini nih. Sekarang sini lagi? Iya. Lu punya bola? Lu ganti baju dah, ntar gua izinin dan lu berenang di sini. Enak banget ini pagi. Oke pagi. Oke pak. Tolong kamu urusin dulu, jaga di depan ya. Oke, jangan sampai ada orang yang masuk. Siap. Saya mau bersenang-senang. Oh, oke. Okay. Ada busanya nih, lihat nih. Nih. Lu tau kayak di mana? Di mana? Salju. Bukan. Di mana? Kayak di BKT. Ya, jadi ya. Oke. Ya, jaga di depan. Mari, Pak. Siap. Kalau di rumah gua mah enggak mungkin ada beginian tahun-tahun sekarang. Tapi 5 tahun ke depan mudah-mudahan gua bisa ada begini nih. Sekarang gua mandi aja bisa tidur loh kalau pakai beginian, lu bener bisa ketiduran gua. Di rumah gua mau mandinya itu kita pakai gayung, kagak ada namanya shower apalagi betak, buset dah. Gayung doang makainya itu kalau airnya kebanyakan tangan kita kecengklak. Asal lu tahu tuh. Pak, maaf ya. Ini Pak. Buat makannya Pak minum. Oh iya. Buat makannya Pak minum masih. Enggak, itu buat makan, itu buat minumnya Pak. Oh, kamu perhatian sekali sama saya pagi. Coba coba. Baru. Iya, coba. Aduh. Udah jadi mie saya. Gila, pakai ini sih. Iya. Sekarang pagi pegang. Coba pegang. Tamatnya taruh. Pegang. Kalau pagi mau makan mie pakai sendok apa garpu? Garpu dong. Coba garpunya diambil. Nah, di lilit dulu mie-nya. Lilit. Iya. Tuh. Jadi kan? Iya. Tadi. Orang kamu orang kaya apa aja bisa. Udah. Ditiup dulu. Ditiup. Sambil bilang have nice dream. Itu dicium ya. Iya. Nah, udah, coba sini saya. Ini enak banget, coy. Guys, kita makan dulu, guys. Kalau tempat dua, kita makan itu nggak mungkin tuh makan sambil mandi, nggak mungkin. Nggak mungkin. Masih satu megang garpu, satu megang gayung, kan kita nggak mungkin. Iya. Ya. Kalau ini bak ya. Bak, coy, ini mah. Wah. Gue baru kali ini makan mie pakai air shower. Enak banget ini. Enak tapi ya? Mateng juga nih. Aduh. Nikmat. Minum saya mana minum saya? Gak mau pak. Coba tolong ambil ini. Siap. Apa? Taruh sini.
sederhananya tolong arahin. Waduh. Nikmat banget jadi sultan loh. Kamu mau jadi kayak saya? Mau. Dipecat kamu besoknya. Aduh yang banget ini. Iya. Oke. Ya pak. Oh bawa. Habis pak. Iya. Saya main belahan. Agak panas airnya. Iya. Biar agak dingin. Iya betul. Oke, pagi. Ya pak. Terima kasih untuk hari ini ya. Iya pak. Mari pak. Iya iya iya. Ini udahan aja kali ya. Daripada kisu ntar kulit gue nih. Oke guys, sekarang gue mau nyari baju tempat nih Pak Denny. Jadi Arsa. Arsa siap. Siap. Wah, ada sabunnya. Ya. Sabunnya mau dimandi nggak? Buset. Ini semua baju ini. Semua. Boleh ngambil asal. Boleh. Gue merem aja dah. Coba ngambil. Gue ngambil asal aja bajunya bagus. Sugap buset dah. Beda sama di rumah gue. Bajunya di snap. Ya ampun keren banget Disney. Ya. Hah? Disney. Disney. Buset dah. Disney aja. Gue maunya Disney aja dah. Udah dah. Aduh, beda amat ya sama di rumah gue dah. Gue ngambil asal drak yang ada robek lemari gue. Semuanya kan? Boleh kan? Body lotion. Pantesan tiap hari Pak Denny wangi, tidak bau. Ternyata pakai body lotion dia. Padahal ini perawatannya gokil juga ya. Parfum. Channel. Woi. Ih. Woi. Pakai dulu nih. Oh. Ih. Ya, wangi. Hai guys, aduh, udah kelar nih sekarang nih. Sekarang waktunya sleep, Sleeping Beauty. Enak banget ya. Kasurnya apa? Kasur api sih? Ini kita kalau tidur di sini, kayaknya itu pas waktu tidur ya. Aduh. Utang-utang hilang gitu. Terus empuk gitu coy. Dan ya ampun, enak banget. Sumpah. Ini pada ini beli kasur berapa harganya sih? Enak banget ya. Oke guys, gua tidur dulu ya. Suatu kesalahan besar pada ini. Kita ketemu nanti di mimpi. Mau buka puasa Om Denny. Ada warung ada di sini? Ada tapi. Di mana? Di depan. Pak, bisa beli apa aja? Apa aja Pak, bisa ngutang. Bisa semuanya, iya. Warung Jawa. Warung Jawa? Iya. Maksudnya Jawa?
jaga warung. Masih dagang. Senjata. Jawa jaga warung. Iya. Oke, Ren. Jawa apa? Oke, yuk. Kita keluar di situ. Guys, gue mau nyari bukaan nih. Mau nyari bukaan. Sini, sini, sini. Oke, sudah. Tutup. Yuk, kita ke warung. Kita nyari bukaan. Mana? Oh, warungnya ini. Ada ini mau utang aku gitu. Mas Jawa. Halo, Bro. Oh, kalau belanja di sini. Iya, 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 iya. Masuk, Pak Deni. Masuk, ya, Pak Deni, masuk. Kita beli minuman aja buat ntar buka puasa, ya. Yo, iya. Halo, Mas. Halo, Mas Deni. Sehat? Alhamdulillah. Wah, lengkap ya. Mau jajan apa ya, ambil? Jajan apa, mau jajan apa? Mau jajan apa, ambil. Lu mau jajan, lu mau jajan apa, ambil. Cepetan. Lu mau jajan apa? Iya, Pak. Mama mau apa ambil? Malu mau apa ambilin? Jadi keluarga yang di rumah kalau beli apa-apa di sini? Iya. Iya. Oh, beli kalau di sini. Utang. Pak Deni. Emang ada? Lu suka ngutang juga? Oh, sering. Catatan ya, lihat di sini. Enggak ada. Ada. Berarti mak punya utang? Lu lagi. Ya, ada. Ada. Mana-mana catatan nih? Waduh. Utangnya paling banyak. Iya, iya. Ah, ada mamanya Marsha sini. Sini, Bu. Utangnya paling banyak. Bu, jadi kalau beli apa-apa di warung ini? Itu yang paling baik warungnya. Oh, suka ngutang gitu. Iya, ngutang. Oh. Coba saya mau tahu semuanya. Semuanya mana utangnya tuh? Utangnya. Bisa sampai ke lembar begitu. Aduh, banyak banget. Nih, Mas, ini utang siapa nih? Struknya alami ya. Ini utang siapa nih? Ini Marsha. Oh, ini Marsha, ini utangnya Marsha berapa totalnya? Panjang banget. 168 ditambah 40. Coba ini lu totalin utangnya Marsha. Ini utang siapa? Ini adiknya Juan. Ini Juan. Oh, lihat utangnya Marsha. Ini Juan. Yeah. Ini terus ini siapa? Julian. Julian. Julian disuruh sama aku. Oh, disuruh ibu. Oh, lu suka ngutang sini enggak? Enggak, bayar pada ini. Oh, dia paling baik. Oh, dia bayar. Coba totalin semua utangnya jadi berapa ya? Yeah. Nah, Bu, biasanya ibu kalau kesini beli apaan, Bu? Paling untuk alat-alat apa untuk nyuci, terus minyak. Nah, minyak beli, ambil minyak. Wah, mana? Minyak. Ambil minyak. Bu, ambil minyak, Bu. Apalagi yang ibu perlu, ambil sini. Jadi enggak usah ngutang lagi. Ya. Mie. Enggak, mie enggak aja. Oh, enggak. Kita pernah makan mie. Saus, kecap, beras. Beras. Apa ya? Paling untuk cuci aja, Bu. Nah. Iya, ambil. Mana mau totalnya utangin? Aduh. Paling banyak berarti abang lu suruh ngutang. Iya, sini. Emang paling banyak, udah gitu kabur lagi. Tapi biasanya abang lu tuh kalau ngutang atau lu kalau jual, bayarnya tuh tiap apa? Tiap bulan? Kadang sebulan, kadang dua bulan sekali. Oh, bayarnya? Iya. Jadi tuh utang sama modal dia belanja setara, Pak. Iya. Oh, kalau ada duit baru bayar. Berbayar. Kalau nggak ada duit nggak bayar. Kalau nggak ada duit nggak bayar. Iya. Bu, ibu perlu apa ambil, Bu? Udah, makasih. Hah? Banyak, Pak Deni. Oke. Okay. Masa segitu doang? Udah. Emang aku kalau belanja tuh dikit-dikit. Oh, sekarang banyak. Ya, ibu suka beli susu nggak? Nggak. Oh, enggak. Kaget dia, Pak, kalau belanja banyak. Bener. Bilang, Bang Jawa, jadi berapa itu totalnya? Utang sama belanja yang dibawa ibu tuh? Nih, blok EDP EBIT 50%-nya utang. Ya. Sudah lah, enggak apa-apa. Ya, oke. Okay. Yuk kita pulang. Utang lunas ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Deni. Ayo, Bu, kita pulang. Nah, Juan. Ya, siap. Mendingan kita istirahat karena udah malam. Kita tidur. Tapi ya, kita istirahat motor dimasukin, Pak, biar kagak hilang. Emang enggak apa-apa, Pak? Oh, biasanya motor masukin motor dulu. Iya. Ya udah enggak apa-apa masukin. Enggak apa-apa, benar. Nyampur sama Oli, tidur enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gue juga dulu gitu, tidur bawa-bawa mesin. Yaudah, saya masukin motor masuk dulu ya, Pak. Aduh, sampai alhamdulillah, sampai. Hah? Kenapa nih? Eh? Ya ampun sih, Marsha. Marsha? Marsha? Marsha ngapain ada di kamar aku? Teh Santi main masuk aja nggak bukan izin dulu. Ini kamar gue kali, Sel. Lu ngapain di sini, Sel? Ini teh, lu gimana yang jelasin ya? Kok bisa ada di kamar sini? Gimana sih? Teh Santi telepon Pak Deni aja deh, Teh. Hah?
Ngapain mesti telepon Pak Denny? Lu tinggal keluar aja. Enggak, biar dijelasin sama Pak Denny. Jadi hari ini tuh saya jadi Pak Denny, Pak Denny jadi saya teh. Jadi kita tukeran rumah, saya tidur rumah Pak Denny tidur rumah saya. Kalau Teh Santi mau tidur di sini juga enggak apa-apa, orang di rumah Teteh. Maksudnya tidur di sini sama lu? Amit-amit. Astagfirullah. Ini kan tempat Teteh. Enggak boleh. Gimana sih, Pak? Gimana sih? Telepon dulu ah. Telepon dulu Teh, coba Teh. Aduh. Ganggu tidur aja Teh Santi. Duduk Teh, enggak apa-apa Teh. Anggap aja kasur sendiri. Enggak mau juga ya udah. Kalau enggak mau. Iya. Masa. Iya Teh. Coba telepon Teh. Kok diangkat sih? Paketnya belum diisi kali Teh. Kenapa dia lagi rumah Masal di Priuk kan? Iya. Dia lagi di Priuk. Di Priuk Teh. Oh, jangan-jangan dia itu. Apa Teh? Tuh. Papi. Ya. Papi di mana? Di rumah Marcel. Ih, kok bisa sih ngapain? Ini Marcel juga pakai ada di kamar segala. Mami mau tidur mau apa? Ya udah, kenapa sih? Papi lagi tukeran rumah sama Marcel. Nih. Marcel tinggal di rumah Papi, Papi tinggal di rumah Marcel. Udah, Marcel bedanya itu Marcel di mana tidurnya di kamar kan? Iya di kamar kita, Pi. Nah. Eh, Papi gimana sih? Papi ada-ada aja deh, ah. Papi bikin kontennya aneh-aneh. Ah. Udah, maminya enggak ikutan kok, cuma rumahnya doang. Maminya mah enggak usah ikutan tukeran. Manggil Papi ya. Iya. Eh. Kok bisa Marcel di kamar kita? Iya, ini Papi aja tidur di kamar Marcel di rumahnya. Eh, Papi, Papi ngapain sih tukeran nasib begitu? Ini kan kasur kita juga mana baru lagi. Jadi gimana, Mi? Mami. Ya kan jadi Pak Denny, panggil Papi dong. Enggak lah. Eh, uang belanjaan dipotong nih. Iya, kan? Emang lu mau kasih uang belanja? Iya kan, Pak Denny emang selalu ngasih uang belanja. Teh, gimana Teh? Enak tidur di sini. Enak Teh. Nyenyak. Nyenyak banget. Sampet. Mimpi-mimpi indah mulu Teh, udah Teh. Udah Teh. Ya udah. Teh minta tolong Teh. Mau apa? Papi haus. Es teh manis. Buat ya sahur. Ampun, ini tamu ngelunjak banget. Suami kok tamu? Suami dari Hong Kong. Denny Wahyudi. Oh. Ya udah. Sama Mia. Dan diorek jangan lupa. Pakai sini. Ya udah, ntar dibikinin. Tapi ini ada-ada aja deh. Enak bener kalau punya istri begitu ya. Eh tapi ini Pak Denny tukeran rumah bareng sama istrinya apa kagak ya? Kayaknya rumah doang dah. Gue lanjut tidur sebelum sahur. Ini motor udah dimasukin, tuh sepeda udah dimasukin. Sekarang gue mau tidur, mau istirahat. Aduh. Oke, mana kasurnya? Bentar Pak, saya ambil dulu. Ya, guys. Oh jadi yang biasa tidur sini siapa? Marcel. Marcel sama Mama. Oh Marcel sama Mama. Iya. Berarti gue harus tidur sama Mama sekarang. Saya juga dulu kalau di rumah tidurnya sama Emak. Salah satu yang bikin saya kayak sekarang itu doa emak. Jadi tiap mau tidur dulu doain, mau apa didoain, cerita di sekolah ngapain gitu. Yang lainnya gak apa-apa. Iya di bandalnya Pak. Udah Mas sini. Lalu kita istirahat dah. Aduh. Bandalnya begitu Pak. Pokoknya yang biasa dipakai sama Marcel akan gue pakai juga. Sama-sama. Apa ini gulingnya nih Pak? Dia biasa pakai ini. Oh ini mana nih gulingnya Marcel? Iya. Oh. Dia kalau dipakai adik-adiknya marah. Oh ini guling kisahnya Marcel? Iya. Oh. Baunya ada ciri khas Pak. Marcel, nih guling lu gua pakai. Udah, kita tidur dah. Mat bobo semuanya ya. Iya Pak. Mati istirahat. Ya. Lu tidur sama gua aja sini. Mana ambil bantalnya? Iya. Julian. Yaudah, gua mau tidur dulu. Ada. Thank you.
tidur bareng. Ada. 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 Good morning guys. Gimana tidurnya Julian? Enak tadi ini. Aduh, kok gua nggak bisa tidur ya. Gua telepon Marcel dulu dah. Halo, Sel. Pak. Hey. Iya Pak. Good morning. Morning, morning Pak. Gimana Pak? Aduh. Nanti gimana? Tidur di sini Pak. Gimana itu tidur di sana? Nyaman Pak, enak banget Pak. Mimpi buruk agak ada di mari. Indah semua mimpinya. Bapak gimana Pak? Aduh, gua lihat si Juan sih polos banget ini. Cuman gua nggak tahu kenapa ya. Kayaknya nggak bisa tidur gua. Bentar-bentar bangun. Kasurnya kayaknya ya. Kasurnya Pak? Iya, kasurnya kurang empuk. Kurang empuk. Kalau lu di mana? Gimana di sana? Kalau di sini mah ya ampun Pak, empuk banget Pak. Di sini kayak aku pengen beli lagi nih kasur yang kayak punya bapak, cuma mahal banget kayaknya Pak ya. Lu mau? Mau Pak, ya Pak. Lu mau kasur kayak di rumah gue? Iya, mau banget ya Pak. Ya udah, gini aja Sel. Lu balik lagi ke rumah lu sekarang, di sini gue tunggu. Gue pesenin kasur yang kayak di rumah gue. Pak, serius Pak? Serius. Waduh, makasih banyak Pak Denny. Ya ampun, banyak bantu saya nih. Ya udah, bener. Lo meluncur ke sini, ntar lo sampai gue usahain kasurnya juga udah ada di sini, langsung gue pesen buat lo. Siap. Nah, ini model yang beda juga, tapi empuknya semua sama, keren. Siap. Oke, gue kasih lo model yang paling praktis, yang bagus. Siap. Ya udah, lo kesini sekarang, gue tunggu di rumah lo ya. Siap. Oke, ya udah, yo, bye bye. Siap. Assalamualaikum. Salam. Sekarang gue mau pesen kasur buat Marcel. Marcel katanya pengen kasur yang kayak di rumah gue. Gue pesen Royale Royal Foam. Nah, ini adalah kasur yang gue pakai di keluarga gue. Nah, wah, ada banyak pilihan ini. Oke, gue pesen satu yang paling bagus. Oke. Oke, gue minta dikirim yang paling cepat. 3 jam. Pak Denny nih, ngasih kasur baru. Pak! Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak! Kasur baru. Udah sampai. Ini, Pak. Aku kayak kecil amat, Pak. Nah, sabar. Ini kalau dibuka, tebel, Sel. Ya, lebih tebal dari ini? Iya dong, jauh sama ini mah. Oh, nah, di beberapa kamar gue pakai ini juga. Iya Pak. Di kamar yang di bawah, dua kamar yang di tempat bawah juga gue pakai ini. Nih, Sel, ya. Udah, kita buka aja. Ma, nih Ma, nih buat di sini Ma. Terima kasih Pak Denny. Ini buat di sini, Sel. Udah, kita buka yuk. Iya Pak. Nah, kita bongkar, kita bongkar. Mana nih Pak? Gak apa-apa ya, Pak? Gak apa-apa, emang kan buat dibuka. Aduh, bagaimana nih? Kecil banget, Pak, gudiknya, Pak. Oke, okay. Iya, Pak. Oke, keluarin, Sel. Iya, Pak. Mas, Pak, ntar dia ngedabrak lagi. Mas, Pak, hati-hati, Pak. Berat. Iya. Nah, ini kenapa berat, Sel? Karena tingkat kepadatannya tinggi. Tuh. Nah, ini. Kita sih. Buka Sel. Iya Pak. Buka lagi nih. Sel. Set. Kayak ini. Bungkusnya aja begini banget sih Pak ya. Begini Pak. Oh. Sel. Ini udah Pak. Tadulu Sel. Sabar dong. Oh.
Oh, canggih, Pak. Oh. Oh. Dia kena udara dia langsung ngembang. Ngangkat dia, Pak. Ini teknologi orang kaya nih. Aduh. Waduh. Langsung ngembang ya, Pak? Iya, langsung ngembang. Kalau begini mah bangun tidur punggung gak sakit. Iya. Betul. Mimpi juga indah. Iya, iya. Tuh, ini empuknya kayak di rumah sih. Iya, Pak. Gila, ini gede banget ini, Pak. Makasih banyak, Pak Denny. Kita geser. Iya, Pak. Aduh. Nah, ini. Coba kita taruh sini aja, Sel. Iya, Pak. Nah, taruh aja, Sel. Oh, taruh aja. Nah, Sel, Royal Foam ini ketebalannya 20 cm. 20 cm, Pak? Benar, makanya tebal banget tuh. Kan pengen jeblos kita. Iya, Pak. Kayak banjir katu lampa ya, Pak? Iya. Nih, terus bisa dengan tiket kerapatan atau densitasnya tinggi. Tinggi banget, Pak, ya? Bener tuh. Jadi ini bahan-bahannya busanya tuh rapet. Oh, iya. Silaturahminya erat gitu, Pak. Nah, terus. Nah, kasur ini sudah pakai teknologi sanitize. Sanitize? Ini udah anti jamur, anti jamur, bakteri. Anti bakteri? Bener, sih. Anti miskin juga, Pak. Iya. Nah, satu lagi yang paling penting. Garansinya 20 tahun. Wow! Julian, umur berapa, Julian? 12. Ini sampai Julian umur 32. 32. Ini masih baik-baik aja. Masih adem. Kayak nomor punggung Beckham ya. Nah, mantep kan? Coba mantep. Lagi. Julian 1. Lagi. Iya. Tadi gua banyak keren. Tadi nih, Pak. Enak kan? Iya, Pak. Aduh. Ya udah. Sian banget nih, Pak, ya Jakarta ya, Pak. Nah, sekarang kasur aja banyak pesaingnya loh. Ini udah enggak usah dipakai lagi. Udah enggak usah, Pak, ya. Enggak usah dipakai, pakai yang ini aja. Iya, pakai Royal, ya. Royal Foam. Terima kasih, Pak Denny. Sama-sama. Ya, semoga bermanfaat. Amin, Pak. Sini. Kok ini banyak banget ini. Tebal banget ini, Pak. Ya ampun. Nah, jadi ini kasur mereknya Royal Foam. Yeah. Royal Foam. Kasur kita semua tak royal, maka tak sayang. Coba. Kasur tak royal, maka tak sayang. Iya, Pak. Gua juga kalau tak royal, maka tak sayang. Waduh, Pak. Buat Julia. Ya ampun, Pak Denny. Waduh, banyak banget, Pak. Jangan, Pak. Aduh. Udah pernah megang duit 1 juta belum? Makasih, Om. Salim dulu, Pak Denny, salim. Nih buat Melisa. Nih buat Juan. Makasih, Pak Denny. Sama-sama. Makasih, Pak. Ini gaji saya sebulan, Pak. Udah, Pak, sih enggak usah, Pak. Udah banyak loh ya. Tapi enggak apa-apa sih kalau ada lagi. Udah langsung, Pak. Nih, ini buat Mama. Woi. Buat Mama banyakkan ya. Kasih, Marcel mah uang udah banyak. Biarin aja. Iya, Pak, ini udah banyak. Marcel, Pak, mau juga. Ini nih, buat Marcel nih. Pak, ini 1 juta. Mama? Mama 3 juta. Saya? Lu 10.000 aja cukup. Ya. Tak royal maka tak sayang. Enggak ya. Iya, Pak. Mama, terima kasih Dede udah nginep di sini. Terima banyak, Pak. Terima kasih udah bisa silaturahmi lebih kenal sama keluarganya Marcel. Ya, karena Marcel sering di rumah, Ma. Iya. Marcel udah deket banget sama keluarga di rumah. Sekarang Dede senang bisa mampir, bisa main di sini. Ya, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat. Iya. Cium. Iya. Sehat-sehat, Pak Dede. Iya. Salam buat Teh Santi. Ya, sama-sama. Ya udah, siap. Iya, Pak. Mau balik dulu ya. Siap, Pak. Bareng. Pak, makasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Ya. Jangan lupa subscribe Denny Cangkul TV. Seumur hidup pertama kali megang duit 1 juta. Seumur hidup. Kasih. Tabung. Oke, okay, jangan beli macam-macam lu ya. Ya udah, terima kasih ya udah lihat video ini. Marcel, makasih banyak, Pak Denny. Sehat-sehat, Pak. Ya, sehat-sehat. Sekarang pamit, gue mau ada kerjaan lagi, ada live Facebook.